Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Mas Bro. Pagi ini kita mau nguncal lumut lagi, mau nyobok lagi, mau berendam-berendam apa ya, mau mutihin badan biar agak kinclong dikit. Wah, gak kelihatan muka saya. Ah, baru kelihatan. Ya, wah ada penampakan Mas Bro di belakang saya. Ini saya bersama beliau. Suhu saya ini Mas Bro. Aduh. Nih. Yang ngajarin saya selama saya ngonten nih Mas Bro. Oh, wah. Tinggalan Mas Bro, kebanyakan makan dia. Orang udah jemput dari tadi, makan aja dari tadi. Oh, panen nih Mas Bro. Oh, saya baru datang nih Mas Bro nyusul. Tadi nah, ada perlu dikit. Oh, babon wih, 5 jari, Kang. Iya, no. Iya, namanya suhu ya. Oh, ini ada ini. Hah? Tadi warnanya hijau juga, Kang. Lama di keranjang dia pindah warnanya. Mantap banget. Panen tuh. Kita susul, kita saingin suhu kita, Mas Bro. Oke. Umpannya saya masih menggunakan lumut nih. Lumutnya ini, Mas Bro. Dia lumutnya betul-betul kasar nih. Bahan campuran lumutnya saya menggunakan, kali ini saya menggunakan ini Mas Bro, daun kemangi, karena di tempat saya susah nyari daun walang sangit, jadi solusinya saya menggantinya pakai daun kemangi ini ya Mas Bro. Caranya mudah Mas Bro, cara mencampurkan ke airnya sangat mudah. Kita langsung aja ya Mas Bro. Nah, kita langsung campurkan ya Mas Bro. Ini air tadi udah saya ambil ya Mas Bro. Nah, ini airnya, ini lumutnya. Lumutnya agak kasar Mas Bro tuh. Tuh. Oke Mas Bro, cara penggunaannya mencampurkan daun kemanginya sangat gampang Mas Bro. Dia ini kan baunya sudah nyengat. Ini solusi jika di tempat teman-teman susah nyari daun walang sangit ya Mas Bro. Bisa digantikan dengan daun ini kemangi nih. Cukup dikinin Mas Bro. Nah, dia menanti airnya udah bau ini. Diremas-remas. Oke Mas Bro. Kita campurkan lumutnya. Ini baunya udah kemana-mana nih Mas Bro. Nah ini kita taruh di bawah lumut ya Mas Bro. Nah ini kita taruh di bawah lumut. Kita tambahin lagi Mas Bro. Nah, tambahin lagi. Kita taruh di bawah lumut. Itu ya Mas Bro. Terima kasih. Untuk spot kita pilih di sini ya Mas Bro. Nih. Nah, ini kita pilih di sini spotnya. Nah, kita langsung uncal-uncal aja ya Mas Bro. Semoga amis. Saya udah pernah nyoba pakai ini waktu itu, cuman nggak di videoin juga. Dan kali ini saya mau berbagi sama teman-teman semua. Oke. Lanjut. Saya menggunakan, tetap masih menggunakan rangkaian satu mata kail Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.
Aku di sini. Gus, alhamdulillah. Aduh, 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 aduh. Ini penglarisnya ya, Mas Bro. Make itu nanti tadi apa? Daun kemangi sebagai penggantinya walang sangit. Penglaris jangan dibuang dulu. Gua geser dikit ya, Mas Bro. Ke sana arahnya. Mas Bro lagi, mantap Mas Bro, mantap, ini dia Mas Bro, Nih dagu merah Mas Bro, ya kan? Ini yang dicari Mas Bro. Baru saya lempar itu airnya. Kena kan? Perlu bantuan gak nih? Lumayan Mas Bro size-nya. Wah, tipis nih. Mantap Mas Bro. Kemangi, solusi terbaik jika tidak mendapatkan walang. Brot kan. Oh ampun ikan. Lembu dia. Ini berat dia Mas Bro. Wah, nyos. Mas Bro, ini deh. Wes lemu Mas Bro, lemu Mas Bro, mantap. Aduh. Oke Mas Bro, sudah dingin. Sampai di sini dulu mancing kita ya Mas Bro. Jadi seperti itulah pengganti esen walang sangit. Kalau kita tidak punya daun walang sangit, kita bisa menggunakan daun kemangi dan terbukti. Ini ya Mas Bro hasilnya.